sahabatnya Mirengsari Channel. Oke, outfit of the day. Saya lagi mau spill nih apa yang saya pakai hari ini. Jadi saya punya schedule, ada arisan, juga mau ke mall. Ya sudah, saya berpikir kedua tempat itu saya mau yang nyaman. Jadi dipilihlah outfit yang seperti ini. Kalau seumpamanya orang memakai t-shirt itu pasti akan mencari comfortnya itu memakai jeans misal, atau ya celana lah ya, itu bisa jadi celana bahan atau jeans. Tapi di saya pilihannya sekarang memakai rok pensil seperti ini. Ya, kenapa saya memilih rok seperti ini? Biar terlihat sedikit rapi saja. Sebenarnya sih rapi-rapi banget juga enggak, itu saya lebih milihnya yang seperti itu ya. Casual, tapi boleh dibilang juga ya formal pun juga bisa gitu. Kalaupun datang ke tempat yang a bit formal juga masih pede untuk didatengin menurut saya ya. Oke, jadi referensi saya ini kadang-kadang kalau melihat atau mau memakai outfit itu banyak tuh, saya melihat dari Instagram atau dari sosial media lainnya. Besti juga boleh juga kalau sudah melihat saya mau dijadiin referensi untuk outfitnya Besti. Boleh, boleh banget Besti. Ya, ini sengaja saya memakai yang agak-agak matching hari ini ya, di matchingin dengan apa yang saya pakai. Misalnya ada ornamen kuning, jadi saya pakai tasnya juga yang kuning, sepatunya juga kuning. Yang penting giginya nggak boleh kuning, Besti. Dan seperti biasa, rambut andalan saya yang menjadi banyak pertanyaan orang, kalau di ekor kuda seperti ini kenapa bisa berdiri? Tergantung cara ngiketnya ya. Jadi kalau seumpamanya lagi mau ngiket, ya udah agak-agak kenceng aja. Terus di atasnya tuh agak-agak ditarik-tarik messy gitu biar nggak terlalu lepek gitu. Tapi Besti jangan kekencengan juga, nanti mata nggak bisa ngedip. Kalau seumpamanya Besti kunci rambutnya kekencengan. Mau lihat tuh ekor kuda saya. Keep shiny, keep pretty, keep happy.